Halo Sobat Bonsai, ketemu lagi dengan saya Umbaran, salam satu hobi. Nah, baik teman-teman, hari ini saya ingin berbagi video tentang bagaimana melakukan perawatan terhadap pohon serut, bonsai serut yang sudah kita tanam beberapa waktu. Jadi ini pohon usianya sudah sekitar 1,5 tahun dari dongkelan, kemudian saya tanam dengan media yang cukup tipis, tetapi bagaimana kita bisa menjaga kesuburannya agar pertumbuhannya tetap bisa maksimal. Baik, untuk mengawali perawatan, karena di sini memang sudah tidak saya sentuh bonsai ini sudah lebih dari 1 bulan, maka di sini terlihat banyak sekali rumput tanaman tumbuhan liar yang tumbuh di antara bonsai ini. Maka ini harus kita bersihkan, kemudian nanti kita tambahkan sedikit pupuk dan kita bersihkan daun-daunnya atau kita pruning. Jadi ini perawatan ini seharusnya rutin kita lakukan setiap bulan agar kondisi pertumbuhan dari serut ini bisa prima dan bisa mencapai ukuran dan bentuk yang kita inginkan. Mari kita mulai. Kita harus selalu mengontrol pohon ini, karena kalau tidak kita bersihkan rumput-rumputnya ini nanti akan mengganggu pertumbuhan. Untuk rumput yang kecil-kecil seperti ini kita bisa langsung saja cabut, tetapi ada beberapa rumput yang kita pertahankan agar tidak nanti tanah yang ada di sini tidak mudah hilang atau tidak mudah luntur ketika nanti disiram. Jadi fungsinya ini akar ini nanti bisa menahan tanah yang ada di pot agar tidak cepat rusak. Nah, setelah selesai kita bersihkan rumputnya, kita langsung melakukan pruning. Pruning itu menghabiskan atau merontokkan daun dengan cara mencabut bisa, kita potong dengan gunting bisa. Yang penting nanti seluruh daun ini kita habisi, kita ambil nanti agar tumbuh daun-daun baru yang lebih muda. Jadi nanti pertumbuhannya akan lebih baik. Mari kita pruning bonsai ini. Jadi melakukan pruning ini semakin sering kita lakukan bisa berpengaruh terhadap besar kecilnya daun, karena semakin kecil daun yang dihasilkan pada bonsai tersebut maka bonsai tersebut akan semakin baik, karena bagaimanapun bonsai itu adalah miniatur tanaman di alam liar, miniatur pohon di alam liar yang kita membuat dalam versi yang kecil. Jadi daunnya pun juga harus ikut kecil.
Nah, sobat bonsai, setelah selesai kita pruning daunnya, nanti kita akan menyeleksi cabang-cabang yang terlalu panjang, kita potong agar lebih rapi. Jadi nanti bonsai ini akan muncul tunas-tunas baru dan titik tumbuhnya tidak terlalu panjang, agar nanti bentuknya sesuai dengan yang kita harapkan. Kita tetap harus melakukan pemilihan ranting dengan tepat, karena nanti kalau kita potongnya terlalu lebar atau terlalu panjang, nanti kita bisa merusak bentuknya. Jadi agar tetap terjaga bentuknya, kita juga harus hati-hati dalam melakukan pemotongan. Kita biarkan untuk cabang ranting yang akan kita besarkan, kita biarkan, nanti kita arahkan dengan kawat. Nah, sobat bonsai, setelah kita lakukan pemilihan ranting dan pengurangan panjangnya ranting, nanti yang masih panjang-panjang ini nanti kita arahkan sesuai dengan karakter pohon. Jadi yang memang sudah tidak diperlukan tadi langsung kita potong, kita buang. Kalau panjangnya juga sudah cukup, langsung kita potong. Tetapi yang masih perlu panjang dan perlu pembesaran, kita biarkan, lalu kita ikat dengan kawat aluminium yang sudah kita siapkan. Nah, sobat bonsai, tadi kita sudah selesai melakukan proses perawatan dan pengawatan bahan bonsai yang sudah 70% ini, 70% jadi. Nanti setelah ini, untuk menjaga tanahnya agar tetap subur, nanti kita kasih pupuk. Di sini pupuk ini campuran dari kotoran kambing yang sudah difermentasi, dicampur dengan kompos ya. Nanti kita taburkan saja di atasnya begitu, lalu kita tutup dengan pasir malang agar ketika nanti ada siraman tidak berantakan. Langsung saja kita beri pupuk. Kita tebarkan ini merata di seluruh permukaan untuk menjaga kesuburan tanah media tanam di bonsai ini. Nah, untuk mempercantik tampilan, kita gunakan pasir malang untuk
permukaan bonsai. Jadi pasir malang ini kita merata ke seluruh permukaan juga agar terlihat rapi. Oke, selesai kita kasih pasir malang dan pupuk. Sekarang sudah siap untuk kita jemur kembali, untuk kita pajang kembali. Sekarang kita cek hasil pekerjaan kita. Baik, teman-teman bonsai, sekian dulu video yang saya bagikan. Ingat, untuk membonsai kunci utamanya adalah kesuburan dan kesabaran. Jadi, salam satu hobi.